Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu jemaah sholat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang berhadir pada siang hari ini, yang kami muliakan, yang kami hormati. Sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, setelah azan dikumandangkan, itu 15 menit ke depan kita akan mendengarkan tausiah agama dari guru-guru kita. Dan insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Erizal Ilyas LCMA. Beliau adalah staf pengajar pada UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di ruangan Masjid Sumatera Barat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada Al-Ustaz Haji Erizal Ilyas LCMA, dengan segala hormat kami persilakan. Kami tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil'alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila, laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Surat Al-Furqan ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Peringatan Allah kepada kita anak manusia ketika di akhirat kelak, dan Allah melemparkan para penzalim itu ke dalam neraka, dan di situ terjadi penyesalan dan berkata, ya wailata, wahai celakalah aku, laitani lam attakhiz fulanan khalila, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dan sahabat setiaku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran atau peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula, dan ingatlah kata Allah, syaitan itu memang pengkhianat
bagi umat manusia. Bapa dan Ibu, saudara dan saudari jemaah zuhur yang berbahagia, ini adalah penyesalan. Di akhirat kelak, karena di atas dunia ini salah dalam memilih teman, di atas dunia salah dalam memilih kawan-kawan yang dijadikan teman dalam perjalanan kehidupan ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dia butuh orang-orang lain dan butuh kebersamaan. Dan Allah ingatkan, sifat sosial manusia itu hendaklah engkau memperhatikan bahwa tidak semua manusia bisa kita jadikan teman dan sahabat setia di dalam kehidupan ini. Di zaman sekarang, sahabat setia dan kawan-kawan itu tempat menjadi curahan hati kita. Tidak sedikit kadang-kadang bertemu dengan jalan medsos, media sosial, buku-buku dan pemikirannya yang membawa kita jauh keluar dari ajaran agama. Pertemanan itu di dalam agama, Bapak dan Ibu, bisa berbentuk dua. Satu akan menjadikan kita orang baik, menjadikan kita orang soleh, kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh dan orang-orang baik. Berkawan dengan orang yang dermawan, kita akan tersentuh hatinya untuk bermurah hati, menolong orang. Akan merasakan bahagia yang sungguh-sungguh kalau kita bisa menolong dan membantu orang lain. Sebaliknya, berkawan dengan orang yang fasik, berkawan dengan orang yang zalim, berkawan dengan orang yang bakhil, akan mengantarkan kita ke jalan kesengsaraan dan kesusahan. Berkawan dengan orang fasik akan menjadikan orang-orang yang taat bahkan menjadi pendurhaka kepada Allah. Ahli ibadah akan menjauh dari rumah Allah. Hari-harinya yang melantunkan ayat-ayat Allah akan berubah dengan apa? Bersenang-senang sampai tengah malam di kafe-kafe dan bercandaria tanpa batas waktu. Berkawan dengan orang bakhil akan menjadikan dermawan untuk apa? Berpikir benar. Kenapa ya uang harus dihabiskan begini dan begitu? Yang pemalas tetap pemalas. Yang tidak mau bekerja akan seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, Allah mengingatkan, di dalam hidup ini jangan salah dalam memilih teman. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bahkan akan hidup dan beragama dan lihat agamanya sesuai dengan siapa teman dekatnya. Ya. Kadar seseorang itu bisa dilihat, kata Nabi, dari teman dekat orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami muliakan, siapakah teman-teman yang baik dan tanda-tandanya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Satu, teman yang baik itu adalah yang selalu mengajak, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbahum bilghadati wal asyiyi
yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhanmu di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajha. Orang itu menginginkan hanya karena Allah, karena ingin untuk keselamatan dan kebaikanmu. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan sekali-kali engkau memalingkan pandanganmu dari mereka. Jangan jauh dari dia, kata Allah. Turiduna zinatal hayatid dunia. Karena hanya ingin untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Jangan, kata Allah. Jangan karena kedudukan dan jabatan, prestise yang anda kejar di tengah masyarakat. Anda masuk organisasi, anda masuk lembaga, dan lembaga itu jelas-jelas penuh dengan kejahatan. Organisasi itu nampak betul-betul menyuarakan kebatilan. Tapi yang namanya kebatilan kadang-kadang sedang berada di atas manusia-manusia yang hidupnya tergoda dengan zinatul hayatid dunia, kata Allah. Dia akan tergoda oleh itu. Wattabawahu hawahu. Yang kedua, karena ingin menuruti kehendak hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Urusannya melampaui batas. Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengingatkan, apa kata beliau? Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita. Agar apa? Agar kita benar berhati-hati dalam memilih, seleksi dalam mencari teman-teman tempat kita beria dan berkata. Karena sahabat dan kawan itu terkadang tempat kita bercurah. Kawan itu tanpa disadari, walaupun hanya biasa, kadang-kadang membawa kita ke jalan yang membuat kita jauh dari jalan Allah tanpa terasa. Baru nanti terasanya kapan? Kalau kita sudah berpisah dengan dunia, berada di hadapan Allah, lalu dia berkata, ya wailata lam, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakalah. Kenapa aku harus mengambil si anu itu menjadi temanku dulu? Padahal dia sudah jelas-jelas dan aku tahu awalnya orangnya begini dan begitu. Yang kedua, bapak dan ibu, teman yang baik itu adalah yang selalu menguatkan keimanan dan komitmen kita kepada Allah. Menguatkan komitmen kita kepada agama Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru sanyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jika kalian tidak menolong Muhammad itu, niscaya Allah yang akan menolong dan menjaganya. Dan ingatlah peristiwa ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari tanah suci Mekah. Dan ketika mereka berdua dengan Abu Bakar berada di dalam gua. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Para ahli tafsir menyebutkan, ketika rumah Nabi dikepung, dan saat itu orang-orang kafir Quraisy ingin menghabisi Nabi, Nabi diselamatkan oleh Allah dan berhasil keluar dari kepungan itu.
Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Lalu ketika bersembunyi itu, orang-orang kafir Quraisy sampai ke gunung itu dan ke pintu gua. Abu Bakar melihat orang-orang kafir itu dan mendengarkan suara mereka dari dalam gua. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kaki dan sepatu mereka, mereka akan melihat kita berada di bawah ini." Kecemasan Abu Bakar. Lalu dijawab oleh Rasulullah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Dikuatkan oleh Rasulullah. Agar apa? Jangan bersedih, jangan khawatir, jangan cemas. Ada Allah bersama kita. Ada Allah yang akan melindungi kita. Bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang kita butuhkan. Orang-orang yang menjadi sahabat kita itu siapa? Orang-orang yang selalu mengingatkan kita, mengajak kita untuk kembali kepada Allah, mengingatkan kita dengan aturan-aturan agama, dan bukan sebaliknya membawa kita hanyut. Lalu di antara tanda-tanda teman yang tidak baik itu adalah satu, lalai dan menyebabkan kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Allah tadi. Laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh dia telah menyesatkanku dengan sedikit demi sedikit keluar tanpa terasa. Dahulu hidupnya 5 waktu salat berjamaah, sekarang sudah mulai kurang, sibuk dengan kawan. Akhirnya yang 5 waktu menjadi 2 waktu, menjadi 3 waktu. Lama-lama datang ke masjid hanya sekali sehari. Lama-lama berkawan tidak ada ke masjid kecuali hari Jumat. Lama-lama berkawan tidak datang Jumat pun tidak apa-apa, yang penting Ramadan kelihatan di masjid. Lakas adalani, ini yang menyebabkan kita, karena membawa kita lalai. Ilau Ibnu Bekasir mengatakan, "Fakullu zalimun yamdamu yaumal qiyamah ghayatan nadam." Orang-orang yang zalim, orang-orang yang bergelimang dengan dosa itu, pada hari kiamat, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Sambil berkata, "Ya laitani lam attakh... Ya laitani ittakhastu ma'ar rasul sabila." Ya Allah, seandainya dulu aku jadikan rasul, agama itu menjadi pegangan dan jalan dalam kehidupanku. Bapak-bapak, saudara-saudara, nasi sudah menjadi bubur, tapi apalah guna? Yang kedua, teman yang harus dijauhi dan berhati-hati adalah siapa? Mereka yang selalu membanggakan dunia. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa azzazu nafara. Al-Kahfi ayat 34. Dan dia punya kebun dan buah-buahan dan berkata kepada sahabatnya, dan itu adalah siapa? Di sampingnya, "Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara." Saya ini lebih kaya, lebih banyak harta, dan saya ini lebih dihormati oleh manusia. Saya ini orang yang ini dan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, tipologi orang-orang yang zalim, pemburu dunia itu akan selalu mengukur dengan 2 hal. Satu, dengan harta dan kekayaan. Dia akan menempatkan manusia kapan? Kalau orang itu hartanya lebih banyak dari dia, baru dia agak segan, dia hormat. Yang kedua,
Kalau orang itu punya kedudukan dan jabatan lebih tinggi dari dia, baru dia akan tunduk. Tapi kalau dia lebih kaya, jabatannya lebih tinggi, dia akan menghina orang lain. Dan orang-orang yang selalu hidupnya ingin mengejar harta dan dunia, yang ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu, sekalipun itu kadang-kadang dia tahu akan membuat dia sengsara, membuat dia menderita kelak, tetapi karena hawa nafsu dia akan ikuti. Maka manusia semacam itu diingatkan oleh Allah, berhati-hatilah dengan mereka. Nah, dan yang ketiga, berhati-hatilah dengan sesuatu yang membuat kita tertipu oleh dunia dan menjauhkan kita dari akhirat. Ya, terkadang hidup ini bersama dengan orang-orang yang di zaman sekarang, maaf Bapak Ibu, berkongko-kongko, duduk di kafe dari sore hingga tengah malam, memang enak, nikmat rasanya. Maaf, tidak lucu. Satu kali di bulan Ramadan, saya berangkat pergi untuk menyampaikan ceramah tarawih. Kebetulan masjid itu di depannya ada kafe. Ketika saya sampai di dekat masjid itu menjelang azan Isya, kafe itu penuh. Penuh. Saya masuk dan salat. Kita Isya. Lalu biasa di Kota Padang, kita ada ceramah sebelum salat tarawih. Dan ketika salat Isya tadi dan tarawih, saya tidak melihat masjid itu penuh dan banyak orang. Di manakah mereka-mereka yang tadi duduk di depan pintu masjid tadi di kafe itu? Lalu saya berpikir, apakah mana anak yang berbuka bersama tadi itu salat maghrib? Allahu a'lam. Kumandang azan mereka tidak nampak satu orang pun di dalam masjid. Ini yang membuat kita adalah apa? Tertipu dengan dunia dan yang menjauhkan kita di akhirat. Wa qayyadna lahum qurana fazayyana lahum ma baina aydihim. Ya. Nah. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan yang paling berbahaya adalah, bahaya itu teman itu yang menyebabkan fitnah dalam agama. Ya, teman-teman, kawan kita, sikapnya itu menimbulkan permusuhan, kebencian dengan agama sendiri. Kalau ada orang-orang yang lisannya, kata-katanya, perbuatannya, sikapnya menunjukkan kebencian kepada agama, jauhi orang itu, siapapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, jangan dekat dengan dia. Wa in kadu liyaftinuka anil ladzi awhayna ilaika liyaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau ya Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, kondisi dan keadaan ini bisa kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Terkadang tuntutan berkawan, bekerja, jabatan membuat seseorang begitu mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu organisasi ke organisasi, dari lembaga ke lembaga, tanpa pernah mempertimbangkan itu. Apalah gunanya kedudukan yang sesaat, jabatan yang sementara,
sementara yang di sini akan habis dan hancur sebelum penyesalan datang nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, teman itu akan membuat seperti apa agama kita, kepribadian kita. Dan Allah memastikan dalam Al-Quran dan menganti-wanti kita, jangan sampai salah dalam memilih sahabat dan teman. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan renungan kita terhadap firman Allah dalam waktu yang singkat ini bisa untuk bersama-sama kita renungan ke depan di tengah-tengah kehidupan yang makin lama terasa banyak fitnah dan cobaan dalam kehidupan ini. Dan terkadang tidak begitu mudah kita rasakan untuk melawannya. Tetapi mau tidak mau, bagi orang yang beriman ini adalah ujian. Imam Ahmad adalah ulama besar yang sedang menghadapi ujian. Dia dipenjarakan karena satu-satunya yang tidak mau mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Disiksa di dalam penjara. Lalu ada yang berkata, Imam, engkau seorang ulama yang besar. Kami tidak tega. Mungkin hanya engkau mengatakan iya, tapi hatimu tidak pernah mengatakan ini sebagai makhluk Allah. Engkau akan selamat dari siksaan penguasa yang zalim ini. Kata Imam Ahmad, penderitaan ini lebih baik di dunia ini daripada saya menderita di akhirat kelak. Maka iman yang benar itu akan menjadi kita kuat untuk berada dalam sesaat. Keteguhan dia itu mengantarkan Imam Ahmad rahimahullah menjadi ulama yang diagungkan sampai sekarang tidak ada di dunia. Kecuali semua akan mengatakan rahimahullah. Semoga beliau menjadi orang yang dirahmati. Karena apa? Keteguhan iman dan kemantapan imannya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله